Peleka energi kan, kan? Sehingga kan Rasulullah ni ketua kepada Pak Lebai. Rasulullah sendiri kan, sampai sekarang kita tengok kat internet apa yang orang tak lukis tentang Rasulullah. Rasulullah dan orang yang mengikut Rasulullah akan dipelekehkan di sepanjang zaman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rabbi na'udhu bika min hamazati syayatin wa na'udhu bika Rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu benda yang paling dekat sekali yang kita tak mau dengar, ialah berita kematian ahli keluarga kita. Kita tak mau dengar. Mana yang lebih tak mau kita dengar? Berita kematian ahli keluarga kita yang kita sayang ke, berita kematian kita yang sampai ke telinga orang yang kita sayang? Ustaz ulang balik macam menariknya. Kan? Ustaz pun tersebut tak tahu macam mana nak idea tu. Antara dua ni lah. Kan? Antara dua yang tak mau kita dengar, kita tak mau dengar. Tak mau tu pun ada kot lah. Kita tak mau dengar berita kematian orang yang kita sayang. Tak mau dengar lah, dalam terdekat ni lah. Antara itu dengan satu lagi, kita tak mau keluarga tersayang kita dengar kita meninggal. Yang mana satu susah nak jawab tu. Kalau fikir malam ni pakat tak tidur kan, kan? Tapi antara kedua itu pasti berlaku. Sama ada berlaku serentak ataupun salah satu. Kan? Sebab tu datang bulan Ramadan, datang malam bulan Ramadan memberikan jawapan kepada debaran itu. Di antara menanti, di antara dua penantian itu, datang bulan Ramadan. Dalam keadaan kita kalut-kalut berkaitan dengan macam-macam dalam hidup kita, kan, harga barang naik, minyak tak turun-turun. Kan, hujan je dah turun, lepas tu duit pun macam-macam lah. Masalah-masalah mentega dah terbang, ya, mentega untuk makannya. Jadi pada macam lah berlaku, datang bulan Ramadan menenangkan. Daripada kita sibuk-sibuk benda tu, kita sempatlah bermunajat. Munajat benda sikit dapat banyak, benda banyak lagi banyak, iaitu yang berlaku dalam bulan Ramadan. Kan, dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan pelakon mentega terbang turut sama. Nak tanya juga, pelakon mentega terbang serta dia punya buat skrip, dia punya pengarah, dia punya apa semua tu, diorang buka puasa kat mana eh? Saja tu dekat status. Ada ustaz tu tanya pelakon mentega terbang terawih kat mana ya? Kan? Nak tahu juga. Kan? Jadi mudah-mudahan ramai orang abang-abang ni diorang mereka come back balik. Namun itu merupakan suatu wake up call bagi kita apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan wake up call. Jadi insyaAllah mari kita lihat yang ada dalam buku itu. Ini sikit lah, dia pun dah malam lah. Dan ini pun program kita yang pertama dalam bulan Ramadan ni, mungkin orang dah letih terawih kan, ataupun ada yang sedang tadarus. Kita tengok pada muka surat 16, masih ada cerita-cerita benar yang akan berlaku di depan kita, berita kematian. Kan, berita kematian, berita sakit lah. Orang sihat, kan, kita tak nak lah. Kalau kita sakit, kita tak nak lah. Kalau kita tahu kita sakit, kita tahu kalau kita sakit, dua tu lah. Sakit, meninggal. Lepas meninggal, masuk dalam kubur, tutup file. Kita yang hidup, sibuk dengan jadual harian. Dan kita tak nak fikir lah apa yang dihadapi oleh sang mati, oleh dan meninggal. Sedangkan perkara yang sama akan berulang kepada kita.
perkara yang sama akan berulang kepada kita, kan? Meninggal, pakaian yang kita pakai akan ditanggalkan. Kemudian tengoklah, kadang-kadang dibawa, kalau meninggal ke rumah dibawa ke hospital, kadang-kadang tim hospital datang cek, tengok macam-macam lah. Kan betul-betul kita meninggal, kemalangan, aksiden, mati, macam-macam lah. InsyaAllah kita tak tahu yang mana satu jodoh kita dengan kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa, yang bernafas pasti akan merasai mati. Adapun pahala amal kebaikan yang telah diusahakan, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pahala-pahala kita akan disempurnakan, akan disempurnakan pembahagiannya pada hari kiamat. Dan alam barzah kita akan nampak. Adapun dekat dunia, kita tak nampak keberkatan. Keberkatan pada rezeki yang sedikit. Dan sebenarnya berkat tu yang banyak. Alam rezeki tu sedikit lah, duit tu sedikit lah, usaha saya nak yang banyak. Sebenarnya yang banyak tu berkat tak? Banyak ni campur-campur lah, kan? Kalau saya katakan lah campur-campur, berkat cabut lari. Dan kalau berkat cabut lari, nak yang banyak kena yang sikit. Yang sikit ada keberkatan. Dia pun tak lama juga fikir. Saya pun nak lama fikir. Berkat tu sendiri mewakili banyak. Berkat maksudnya anomu ziyadah. Benda berkat ni, benda tu akan bertambah-tambah. Benda sikit akan bertambah jadi banyak. Benda banyak bertambah lagi banyak. Kan? Jadi semua kita ada pengalaman berhadapan dengan rezeki yang berkat dengan tak berkat. Yang tak berkat ni cepat je habis. Kita sedar. Kalau ingat-ingat boleh, oh betul lah. Kan? Tapi kita macam denial syndrome. Ada pun rezeki yang berkat, kata tak habis-habis duit ni. Masya Allah. Dan itu adanya pada waktu itu, kita berdoa, Allah mabarik lana fima rasakana wa kina wajah benar. Dan peristiwa yang besar yang akan berlaku selepas-lepas itu ialah bangkit daripada kubur. Berdiri di padang mahsyar. Melalui titian sirat al-mustaqim. Penantian di ashabul a'raf. Terhumbannya ahli neraka, orang-orang kafir yang mati tanpa syahadat, orang munafik di kalangan orang Islam yang meninggal tanpa taubat, dicampakkan ke dalam neraka. Adapun bakinya kalangan orang beriman akan merangkak, berjalan, berlari di atas ketian sirat al-mustaqim. Ini semua kisah-kisah benar. Kemudian ada sebahagian manusia masuk ke dalam neraka, ada sebahagian manusia masuk ke dalam syurga. Berlaku pula dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli neraka, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, iaitu bagaimana ahli neraka memohon simpati dari kawan-kawan, teman-teman, jiran-jiran yang dia dulu ketika di dunia mereka pelekehkan. Dia kata ni pak lebay lah. Dia kata orang, kalau orang belajar tahfiz, dia kata apa boleh dapat dunia, apa semua. Dipelekeh-lekehkan. Kan, sehingga kan Rasulullah ni ketua kau dapat lebay. Rasulullah sendiri, kan, sampai sekarang kita tengok kat internet apa yang orang tak lukis tentang Rasulullah. Rasulullah dan orang yang mengikut Rasulullah akan dipelekehkan di sepanjang zaman. Kalau kita, yalah, saya tak tahu lah kawan-kawan kita macam mana, kalau cuba cek orang yang kita pelekeh itu, pernah tak kita pergi rumah dia, kan? Pernah tak kita berjumpa dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, kita dah kenal. Dan once kita jumpa orang tu, kita akan bersenang. Dan kita tak kenal, kita tak tahu pun orang kita berleka itu. Kita tahu daripada orang lain, dia getuk. Dan kita berada di akhir zaman. Jadi kalau kita tak tahu, kita abaikan. Kita tak tahu apa-apa maklumat. Kita tak ada kenalan, dia pun tak pernah ambil duit kita, apa pun tak ada, apa. Tak ada kacau pun kawan ke kita. Tapi kita telah terlibat, tak boleh terlepas dengan kitaran fitnah yang sangat dahsyat. Kita fitnah yang sangat dahsyat. Namun datang bulan Ramadan meredakan. Meredalah sedikit orang-orang yang dia kata BB kan, ini dia ada reda sikit. Orang sebut dengan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah daun. Sibuk dengan terawih apa semua, dah pernah dah balik. Macam kita sekarang ni lah, ujung-ujung ni balik, adik-adik tidur. Nak pesan nak pergi sahur dan semula. Jadi antara satu peristiwa besar yang akan berlaku, yang Allah Ta'ala ceritakan ada pada muka surat 16,
boleh tengok tu pukul 16, kita dah bincang pada pertemuan yang lepas. Kemudian pada muka surat 16 ini cerita bagaimana ahli syurga minta dua je. Ahli neraka minta dua saja kepada ahli syurga, iaitu minta ayam. Dia tak bukan minta ayam percik. Dia tahu kalau dia minta ayam percik, nasi kerabu, nasi ambeng, ayam penyet, lagi apa lagi. Kalau dia minta tu tak dapat lah pun. Dia minta yang sangat sederhana. Minta air putih je. Minta air putih. Sekira-kira permintaannya itu akan disambut oleh kawan-kawan dia. Sebab minta benda sepele, benda simple. Air botol mineral je, bukan minta air avocado ke, air Milo ice ke, air apa lagi ya? Air macam-macam tu lah. Jadi bukan minta-minta air putih je. Ataupun kalau tengok terjemahan tu, buat daun bila syaitan je. Wadada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alayna minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah haramahuma 'alal kafirin. Para penghuni neraka memanggil ahli syurga. Panggillah. Mama, kira dia sampai tajuk dah. Tapi mungkin ada muka di mahdi, kau tak kenal ke aku? Akulah majikan kamu dulu kat dunia. Kata mama, oh kau majikan aku, kau telah mengaya aku, kau tak bagi aku gaji, kau tak bagi aku semain jumlah kau. Tak apalah tu, lepukan ayah dulu tu, waktu aku naik kamu ni, kan bagikan. An afidu alayna min, campaklah kepada aku ni, aku nak air sikit, ataupun apa-apalah yang senang lah, yang sekiranya tak mengganggu kau yang tengah menikmati nikmat syurga tu. Kan, aku dengan kaki pun tak apa dalam bahasa, aku dengan kaki pun tak apa kalau tak nak. Kan, aku tahulah kau tengah sibuk menikmati hidangan syurga tu. Kau campak tak air pandang aku, tak apa. Pihin kaki pun tak apa. Macam itulah maknanya budi mudah. Apa kata Allah Ta'ala ceritakan perkataan ahli syurga. Yang mana ahli syurga ni golongan yang taat. Mereka akan terus mentaati titah perintah Allah walaupun sudah masuk ke dalam syurga. Mereka pun kata, qalu inna Allah haramahuma 'alal kafirin. Kata ahli syurga, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-dua yang kau minta itu. Yang telah yang kau minta itu, iaitu air putih dan juga apa-apa menu tu, gula-gula pun, benda yang simple-simple jenis gula-gula ke apa ke, semua tak boleh, tak dapat. Semua kedua-duanya adalah diharamkan untuk ahli dalam semua ini. Ustaz, tanya boleh pergi haji lagi? Ha? Jangan lupa untuk orang ini. Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Boleh, niat doa bulan Ramadan ni, doa ialah kawan-kawan kalau boleh lah dapat. Saya ingat betul pun, kita kalau boleh nak pergi haji dua kali, tiga kali, betul tak? Kenapa sekali ni? Kan? Nak, boleh berdua kali. Kalau pergi haji, dia tulis Allah telah menunaikan haji, macam mana nak daftar baru? Yelah, dia yelah, kalau Tuhan panggil, ada banyak lah. Betul. Kita yakin tu je. Kalau Tuhan panggil, ada jalan. Jalan tu ada, tapi jalan yang benar lah. Tapi yang dekat ni sangat paling bagus ni, siapa yang belum pernah umrah akhir Ramadan ataupun umrah Ramadan, kena try. Oh, lain. Dia lain ni. Oh, eh. Ustaz, nak tanya satu. Ustaz, kalau orang masuk air melalui tangan, patah tak puasa dia? Air melalui tangan? Dia drip. Tak adalah. Tak batal. Tidak batal. Sebab bukan rongga. Dia punya jawapan, dia rongga ke tak rongga? Ibu mengandung, dia masuk ubat. Tu dia masuk drip ke sini. Satu hari, satu botol. Tak batal. Sebab dia tak puasa hari tu. Dia kata sebab nak masuk air tu dia tak puasa. Dia saya tak puasa nanti. Saya rasa boleh puasa, saya kata. Okay, dah tu. Dah
Pergi dah sehari dia. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Okay, selamat tu masih banyak. Okay, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khayrul fatihin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udhu bika min syururi anfusina wa nabu'u laka bidhunubina faghfir lana warhamna faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina mu'minin wa alhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan penuh dengan keberkatan, telah kau jadikan bulan ini bulan yang keberkatannya mustajab doanya di setiap masa pagi, petang, siang dan malam di sepanjang Ramadan. Namun kekenansian ini, wahai Allah, telah kau berikan kami kesempatan membaca firman-Mu, telah kau kurniakan kami rezeki untuk menadah tangan mohon keampunan dan rahmat-Mu. Ampuni kami, wahai Allah. Maafkan kami semua, wahai Allah. Rahmati kami semua, wahai Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ayah ibu kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kami kecil. Ampuni kami, wahai Allah. Ampuni suami isteri kami, ampuni anak lelaki dan anak perempuan kami. Damaikan hidup kerukunan hidup rumah tangga kami, wahai Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni guru-guru yang mendidik kami, ampuni ahli keluarga kami, ampuni teman-teman dan sahabat-sahabat kami, ampuni rombongan seperjalanan haji dan umrah kami, ampuni sekalian muslimin dan muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam urusan kami mengingatimu berzikir berselawat. Tolonglah kami di dalam urusan mensyukuri limpahan kurniaanmu, wahai Allah. Tolonglah kami, wahai Allah, agar kami sentiasa memperelokkan ibadah kami, akhlak kami kerana dan untukmu, wahai Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghif, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin, wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra al-fusuqa al-'isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا الله, di bulan Ramadan saat kau menutup semua pintu-pintu neraka semuanya, wahai Allah, tutupkanlah jalan-jalan kejahatan yang selama ini, wahai Allah, tutupkanlah jalan-jalan kemaksiatan yang selama ini dekat dan hampir dengan kami, wahai Allah. Tutupkanlah bagi kami pintu-pintu malapetaka murka dan jalan keinginan kamu, wahai Allah, untuk kami, ayah ibu kami, suami isteri kami, anak-anak kami, keluarga kami, teman-teman dan sahabat kami, serta guru-guru kami, wahai Allah. Ya Allah, saat kau buka semua pintu-pintu syurga-Mu, wahai Allah, berikanlah kami kesempatan untuk memilih mana-mana pintu syurga-Mu, wahai Allah, dengan kau memberikan kami kemudahan untuk melakukan ketaatan seikhlas mampu, memberikan kami kekuatan untuk khusyuk penuh penghayatan saat beribadah, memberikan kami kekuatan untuk istiqamah terus beribadah, hadiahkan kami husnul khatimah saat kami beribadah, wahai Allah. Dan jadikanlah kami, wahai Allah, di kalangan golongan kanan yang mendapat kemuliaan, ashabul yamin yang mendapat kemuliaan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam jannatul firdaus berjiran dengan kekasih buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di duni hisab bi ghairi azab. Allahumma hasirna hisaban yasira.
Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minan nar, min adzabin nar, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا فايسبتر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.